Siapa itu? Hoverpool? Apa? Aku adalah guru terbaik. Tidak, aku yang terbaik. Halo semuanya, kita akan adakan kontes guru terbaik. Daftar sekarang juga. Semua tahu kalau aku guru yang terbaik. Lencanaku adalah buktinya. Apa? Memangnya ini kontes lencana? Aku 3 kali lebih keren darimu. Tulis keterangan di kertas busa putih. Warnai dengan spidol permanen. Tambahkan emoji. Garis mengikuti tulisan lalu gunting. Lapisi dengan kutek gel bening. Keringkan dengan lampu. Rekatkan pada pin bros. Buat 2 lencana. Aku guru yang paling keren. Tidak, aku yang keren. Hadiahnya akan jadi milikku. Jangan berharap. Hei, hentikan. Menyingkir dari sini. Maaf, Pak Kepala Sekolah. Kami akan pergi. Hah, sekolah lagi. Pinjam spidolnya. Ada kesalahan di sini. Tendang aku. Sekarang baru benar. Ini Sean, kau yang suruh, kan? Lucu sekali. Kau menunggu kelas dimulai? Ini, buang permen karetku. Sayang sekali aku tidak bisa bolos. Aku gurunya. Hei, pecundang. Diamlah. Hei, kau manusia lemah. Pergi dari tempatku sekarang. Kepala sekolah mengadakan kontes guru terbaik. Kalau aku yang menang, kalian akan kuberi nilai A. Mengerti? Kalau Hoverpool yang menang, jangan harap kalian akan dapat nilai bagus. Mengerti? Kalau aku menjadi guru yang terbaik, kalian dalam masalah. Kalau Ibu Foxy yang menang, kalian dalam masalah lebih besar. Sudah jelas semua? Jangan masukkan kami ke penjara. Kami ikut saja. Bersiaplah, sekarang kalian ujian. Ayo kerjakan. Oh, wow. Kelihatannya kau butuh asupan gula. Pisahkan Oreo. Hilangkan isiannya. Cetak melingkar kertas gula dengan rumus. Lalu digunting. Letakkan rumus di kue Oreo sebagai isian. Masukkan lagi kuenya ke dalam kemasan. Aku suka Oreo. Ini sangat enak. Selesai. Oh tidak, kau memakan contekannya. Ini sia-sia saja. Saluran favoritku. Matikan ponselmu dan belajarlah. Astaga. Andy, kau sangat imut. Tunggu sebentar. Kerjakan PR-mu. Ayo, Andy. Kau bisa melakukannya. Latih otakmu, bukan ototmu. Hei, sobat. Berikan kopi ini ke Ibu Hoverpool. Tempel bagian wajah yang lucu ke dasar gelas. Ada kopi? Terima kasih pengagum rahasiaku. Ayo mulai pelajarannya. Kenapa kalian tertawa? Wajah yang bagus. Lagi? Berhasil.
berhentilah tertawa. Murid-muridku sangat aneh. Pelatih, melihat kegiatannya Ibu Foxy, dia mempermalukan semua orang. Wow, dia wanita impianku. Ya ampun, dia seperti Wonder Woman. Hei, barbelnya kosong. Ayo, akan kubantu memasang bebannya. Ini tidak sulit. Apa? Kau mencoba membunuhku, Tuan Pecundang? Oh, cinta menghilang begitu cepat. Ini hasil ujiannya. Christy, kau gagal lagi. Ibu Berpul, Christy mendapat nilai rendah. Berani sekali kau. Aku akan memberimu pelajaran. Potong nilai dari spons pembersih. Tempel ke panah pistol mainan. Kau tidak bisa sembunyi dariku. Semua akan melihat nilaimu, pecundang. Ini balasan untuk orang yang gagal. Pak Kepala Sekolah, aku membawakan kopi. Pak Kepala Sekolah, kopi untuk kalian semua. Nikmatilah. Rekatkan dua wadah gelas kopi ke dasar karton. Taruh gelas ke dalam wadah. Tanpa laktosa untukmu, tanpa kafein untukmu, susu kedelai untukmu. Guru yang keren itu menjaga semua orang. Ibu Foxy, apa yang kau? Oh, semua siswa fokus membaca. Kerja bagus, lanjutkan. Apa rahasia semangat belajar mereka? Motivasi yang kuat. Terima kasih, Bu Foxy. Cepatlah, Andy. Selesaikan soal ini. Ibu Berpul, jangan marah begitu. Apakah ini benar? Kerja bagus, murid favoritku. Pasang gagang sisir yang rusak ke botol gelembung sabun. Tutup bagian sambungan dengan kertas busa. Beri cat dasar. Beri cat semprot. Ada apa dengan Ibu Berpul? Sepertinya dia berubah jadi peri yang baik. Tinta pulpenku habis. Bagaimana ini? Baiklah, aku akan membantu. Ibu Foxy membawa banyak pulpen. Siapkan ikat pinggang, selembar kain felt, tali tebal, dan lingkaran karton tebal. Potong tali menjadi dua. Rekatkan tali dan kain felt ke lingkaran karton. Rekatkan ujung kain felt ke sabuknya. Begitu juga ujung talinya hingga terbentuk alas untuk penyangga gelas. Tempel kain felt bervelcro membentuk cincin. Letakkan penyangga gelas. Tambahkan hiasan. Buat organizer alat tulis dari pita elastis lebar. Buat saku felt bervelcro. Masukkan permen. Pasang saku ke ikat pinggang. Apa kau butuh pulpen? Ini? Kau butuh dorongan? Minumlah kopi. Wow! Terima kasih, Ibu Foxy. Dan kau dapat permen untuk jawaban yang benar. Kerja bagus. Tulisan ini menarik. Aku akan tidur sebentar. Ibu Berpul, kau adalah pemenangnya. Ini medalimu. Aku tidak akan melepaskannya. Ini milikku.
Lelehkan permen karet yang banyak di microwave. Gulung jadi lapisan rata. Potong bentuk A. Lapisi dengan pewarna makanan emas. Gantung huruf pada tali dengan cincin gantungan kunci. Ku juga ingin menang. Apa yang kau lakukan? Medaliku. Kemenanganku rusak. Mimpi yang sangat buruk. Ayo kita umumkan hasilnya. Ayo, Ibu Foxy. Aku siap berperang. Ayo, Ibu Berpul. Kau tidak tahu sudah berurusan dengan siapa. Ayo, hancurkan dia. Kepala sekolah, menyingkirlah. Rekan-rekanku terkasih, aku siap mengumumkan hasilnya. Gelar guru terbaik jatuh kepada... Pak pelatih nih. Aku benar-benar kejutan. Iya, tapi kenapa? Kenapa kau tega melakukan ini? Suka pertarungan guru kami? Beri komentar siapa yang lebih pantas mendapatkan medali. Ibu Foxy, Ibu Berpul, atau Pak Pelatih nih? Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video lucu terbaru dari Trum Trum.